Halo sahabat YouTube, ketemu lagi dengan saya Darmawan di Bengkel Cak Dar di channel Dharma 1. Oke, pada kesempatan hari ini Bengkel Cak Dar akan berbagi tip bagaimana cara mengganti van bel Datsun Go ya, mobil Datsun tanpa membongkar bumper depan ya. Oke, untuk lebih jelasnya simak terus videonya. Oke, sebelum membongkar van bel Datsun Go, siapkan dulu alat-alatnya ya. Ya, seperti ini. Kunci pas ring ukuran 13, kunci ring ukuran 13 ya. Terus kunci L bintang ya. Sama obeng min ya. Ini kunci L bintang itu untuk buka baut yang sini ya. Nah. Terus obeng min ini untuk nyongkel klip-klip yang kayak gini ya. Ya, ini klip yang di sini. Ini congkel terus dilepas. Ini bautnya kalau sudah terlepas tinggal buka ya. Nah, setelah terbuka nah ini baru bisa kelihatan ya. Oke, setelah itu kita kendorkan baut setelan van bel ini ya, tensioner. Setelannya kita longgarkan sampai longgar ya, sampai benar-benar longgar. Kalau sudah mentok, kita lepas van belnya ya. Nah. Oke, setelah itu kita pasang van bel barunya ya. Jangan sampai salah arahnya. Terus kita setel lagi dari bawah sini ya. Oke, setelah itu cek ketegangannya van bel ya. Nah, kalau kurang tegang, kurang kenceng, ini setelannya tambahin lagi, dikencengin lagi ya. Setelah itu kalau sudah pas setelannya, jangan lupa kencengin puli tensionernya ini ya. Oke, itu saja video dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.